Ini enggak nasi. Dua sepuluh. Dia boleh nampak tau letak tray, kalau buka macam ni, dia boleh nampak paper ada naik tak naik. Itu je senang saja. Yang ni, tunjuk sama dia. Tray sensor. Tray sensor. Paper sensor. Eh, ini kena kasar sikit. Bawah dia ada klik sikit dah. Nampak kan? Tolak pakai tangan. Dia kena kuat sikit pakai test pen. Cucuk dekat sini. Oi. Okay. Buka dulu ni. Okay. Buka dulu. Sini pun sama juga. Ini pun dia kena buka juga. Bawah pun sama juga. Ada klip lah. Kena tutup. Ada klip sini lah. Kena tolak dia keluar. Kita test pen. Susah lah. Ada skru ke? Ada skru. Dia klip je. Oh, klip je. Kau dah ambil tu lah ni. Dia kau tak susah sikit. Ini. Keluarkan ni. Sekejap dia kena keluarkan dulu. Yang ni kena tarik keluar. Tarik keluar. Dia bila masuk dia ada guide je ni. Kena masuk dalam lubang sini. Salah eh. Klip. Cik. Minum, ini kita kena komplit dekat sini kan? Atau nak komplit ke bawah sini ya? Minum. Enggak. Depan sini saja mana? Mana, tapi disangkut dekat sini. Bila buka ni, kita kena komplit ni keluar tau. Ni. Belakang sini. Cucuk. Naik. Ha. Keluarkan. Keluar. Ini lubang akan masuk sini ya. Ni masuk sini. Bila pasang dia kena pasang. Ada lubang sini dia kena pasang macam ni. Masuk dalam sini. Klik balik. Nak buka ni susah sikit lagi. Tu ada klik dekat sini tau. Ada dia kena tolak ke sana kadang-kadang dia sangkut. Seram betul. Yalah. Ini susah ni. Ini pun mirror pun satu saja pun dia pernah pergi. Mana ni? Mana ni? Kalau dia pecah sikit. Kalau dia pergi dia balik. Ish, susah lah. Susah ni. Yang ni memang susah sikit. Plastik ni yang kacau dia tu. Sebab ada klip ke apa? Ada klip punya tu. Patah ke? Dia ni kalau dia ada glue, bagi dia glue balik lah. Kalau patah jumpa dia glue balik. Tapi jangan nampak customer lah. Jangan bagi tahu dia customer lah.
takut juga kalau customer dia tengok kita buat kerja. Nak buka benda ni yang susah tu pasal cover ni block tau. Satunya dia tarik dia keluar. Cuk, keluar macam ni je. Bila masuk tenang. Tolak. Nanti kita glue baliklah semua nanti bila masuk. Sekarang nak buka benda ni. Nak buka scanner cover ni pun dia kena buka tau. Ni dia kan dengan cover yang ni, cover back pintu dia. Sekarang nak buka cover ni. Keluar dengan cover ni dulu, tolak ke sini sikit. Bawah dia ada clip juga tu. Dua. Dia sekali dengan cover ni. Habis. Sekarang mau keluar ni. Ini yang paling susah ini. Klik ini. Okey, sekejap. Kita buka scanner dia dulu. Masuk depan eh. Ini scanner dia. Dua skru saja. Nanti kita buka kawal ni lah. Last. Okay. Satu skru sini. Untuk kabel dia keluarkan. Cabut keluar. Ini semua kena cabut keluar. Cabut keluar. Cabut keluar. Okay, pusing kena cabut keluar. Ini tolak bawah. Tengok eh. Ini baru release. Tolak ke bawah, release. Lock. Tarik keluar. Okay, cabut keluar. Mainboard yang cabut semua. Mainboard tak payah. Kabel saja. Kabel je. Okay, satu screw dekat sini eh. Dia punya grounding punya. Ni. Screw dekat sini. Kena buka juga. Cover belakang tu nak buka juga ke? Kena buka juga. Semua kena buka. Adjust. Ni cover tak payah keluar tau. Adjust balik dia punya lubang saja. Okay, dah keluar. Ini tempat dia masuk macam ni eh. Saya kena ingat. Keluarkan. Keluarkan. Dah keluar kabel. Ini cover dia kena keluarkan lock. Tarik ke depan je. Oh sebab tarik. Dia lock ah. Ah dia punya lock clip dekat sini. Ini clip dia bila masuk. Masuk saja. So jadi kabel dia kena belakang sini lah. Masuk macam ni je. Terus tolak je lah. Masuk dalam lubang lah. Macam tu je. Dekat otak-otak akan masuk. Then sekarang boleh angkat lah scanner dia. Oh. Scanner sudah keluar lah. Ini baru scanner. Wah macam ni kena kopek sini kan? Haa. Kopek. Oh, dia lock kat tengah tu. Lock tengah-tengah. Okay. Dua skru depan. Dua skru depan.
skru besi ya. Atas lagi dua skru dalam sini. Sini dengan sini. Itu. Pintu dia kena buka. Tolak tengah. Tolak tengah sikit. Keluarkan. Bagi lock tepi kan? Bagi lock tepi. Bila masuk, dia kena bengkok tengah-tengah. Dia masuk adjust balik lah pintu dia. Okey. Lepas tu? Buka atas. Atas punya saja. Okey. Bagi lock tak? Screw tak ada. Tarik ke depan sikit. Tarik ke depan sikit. Longgarkan dia punya skru sini dulu. Yes, longgarkan 4 skru ni. Ini kawal ni kena keluar tau. Dia memang ada klip. Klip dekat sini tau. Klip lock. Mana hijau tu? Ni. Bila masuk, kena masuk macam ni. Klip dia ni. Oh, kena sama sekali dengan ni lah. Dia punya klip. Cover, bila masuk cover dia. Cover ni. Betul-betul dekat bawah sini. Nampak kan? Oh, bawah warna putih tu. Dia kena lock. Pasal tu dia kerak bunyi pasal tu lah. Oh. Masa dia pasang, dia kena pasang macam ni lah. Betul-betul. Okay. Pintu punya kabel sini ya. Ini pintu punya kabel tu. Cabut keluar dia. Cabut keluar. Dia ada tempat dia masuk eh. Nampak? Dia masuk kan? Dia kena ikut lah masa dia masuk balik. Dia masuk balik dan adjust balik macam tu. Masih dia keluar, dia kena ingat balik lah mana dia nak masuk. Keluarkan. Okay. Bila masuk, dia kena angkat benda ni. Kabel adjust. Then kena masuk dekat lubang dia lah. Oh, level hijau tu kena buka. Kena bila dia buka kan, dia kena ke dalam ni. Kalau tidak, dia akan masuk. Dia kena macam ni. Dia kena masuk macam ni. Macam dia pasang. Bagi dia lock dia punya cover belakang. Lock balik. Dan screw balik. Kabel dia adjust balik lah. Okay. Ini kena keluar. Tarik keluar. Tarik keluar. Okay. Dah. Fuser punya kabel sini ya. Satu sini. Yang ni. Dua saja. Ini putih tu. Ini dua aja. Oh. Okay. Keluarkan. Dua skru bawah. Ini dia. Okay lah. Nanti ikut balik terbalik, pasang balik. Ngam balik.